ABC Special Grade, manisnya spesial. Selamat bertemu kembali ibu-ibu semua. Nama saya Destika Bionda. Puding dalam jar sedang digemari nih sekarang ini. Untuk itu saya ingin berbagi resep istimewa dengan membuat melon bubble pudding. Penampilannya cantik dan cita rasanya pasti digemari keluarga. Apalagi jika dibuat dengan menggunakan sirup ABC Special Grade yang manisnya spesial. Disebutkan bahwa melon berasal dari lembah Persia. Ada pula yang menyebutkan melon berasal dari Turki. Dan ada juga yang mengatakan melon dari India. Nah, di Indonesia, perkebunan melon dapat ditemukan di Banten dan Bogor, Jawa Barat. Bahan-bahan untuk membuat melon bubble pudding ini adalah yang pertama untuk saus melonnya terdiri dari buah melon yang dipotong dadu, gula pasir, pewarna hijau, selasi yang telah direndam, air lemon, larutan maizena, dan air. Bahan-bahan untuk pudingnya antara lain susu cair, agar-agar bubuk warna putih, gula pasir, kuning telur, sagu mutiara, sirup ABC Special Grade rasa melon yang manisnya spesial. Cara membuatnya, pertama-tama kita buat saus melonnya terlebih dahulu ya ibu-ibu. Kita campurkan buah melon beserta air dan gula. Lalu kita aduk. Kita masak hingga mendidih. Selanjutnya kita masukkan larutan maizena, air jeruk lemon, pewarna hijau, dan selasi. Nah, semua bahan-bahan sudah tercampur dengan rata nih ibu-ibu. Warnanya juga sudah terlihat. Sekarang saya akan menyiapkan jarnya nih. Lalu saya tuangkan saus melon ini ke dalam jarnya. Saus melonnya sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan membuat pudingnya. Di sini saya akan mencampurkan agar-agar bubuk warna putih, gula pasir, susu cair, dan sirup ABC Special Grade rasa melon yang manisnya spesial. Kita aduk rata terlebih dahulu, lalu kita masak hingga mendidih. Nah, adonan pudingnya sudah mulai panas nih ibu-ibu. Saya akan segera menambahkan kuning telur. Sebelum saya campur, saya akan mengambil sedikit dari adonan puding tadi. Setelah tercampur rata, bisa kita tuangkan kembali ke dalam adonan puding yang sedang dimasak tadi. Nah, sudah mulai mendidih nih ibu-ibu. Selanjutnya kita masukkan sagu mutiara. Lalu saya aduk rata, lalu saya tuangkan ke dalam jarnya. Ya, sudah. Nah, setelah puding ini kita tuang ke dalam jar, kita tunggu hingga puding ini membeku. Nah, pudingnya sudah beku nih ibu-ibu. Ini dia, melon bubble pudding. Wah, manisnya melon berpadu sempurna nih ibu-ibu dengan sedikit rasa asam dari air jeruk lemon. Anak-anak pun pasti akan menyukai puding buatan Anda ini. Dengan ABC, ibu selalu bisa. ABC Special Grade,